pusing. Engkau denganku. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Aku ikhlas. Nah ini ownernya bro, yang ownerin pake ya, dicobain. Langsung nabret. Anjay. Pasopati pasti ditinggalin ini mah. Nah ini saya pakai SS 2011 bro. Punyanya Taufik Febi. Nah ini juga mau dijual bro. Kalau motor mulus, terawat, sangat terawat. Mesin juga lemes banget ini bro. Terus si knalpot udah pakai bobokan, karbu pakai KE kalau nggak salah ini, udah dua ukuran 28. Terus si ban juga udah pakai bedlek, terus si lampu-lampu yang lainnya juga udah pada diganti, pada mulus bro. Masuk bos, yes bos. Alhamdulillah hari Sabtu cerah bro. Cuacanya cerah. Malah kaget tuh itu suara karbunya. Tuh
Tunduh Pak Bos. Tunduh. Suara karbunya ngorok banget itu. Kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kenal potnya kok patah. Kita kebanyakan ninja, bro. Suaranya mengerikan. Udah ramai bro ini tuh, udah jam 7. Aduh. Satria pakai Aufix, Aufix ini platnya Kak. Suara aja rada. Wow. Hampir kejepit. Kejepit lagi.
Oli sampingnya ini pakai iPhone, nggak salah iPhone. Ayah yang R2000 bro. Wanginya wangi strawberry. Nah, ciri khas Satria tuh suaranya gini bro, sama kayak F1, agak norok-tok gitu. Ngebas, nggak ngencring. Giginya udah kayak ninja, udah 6 juga ini. Tuh di belakang ini suara karbu. Ini apa, truk bensin jadi lama.
Sorry bos. Gesrak gesruk. Langsung keluar api percikan bro. Percikan aspal. Awas belok. Gak pakai rating. Kita gempa. Gas bos. Bos, gas bos. Bapak nyantui gitu. Thank you.
belok ke kiri. Knalpot bising. Aduh, 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 ini si bapak kemana? Ampun. Kalau pakai kenap, kalau pakai kenapa standar bobok bawahnya enak bro, tapi atasnya agak kurang. Soalnya agak ketahan juga sih. Udah di Gunung Putri. Nah, ini tuh belak atasnya Gunung Putri, bro. Nah, kemarin tuh nge-trail juga ke sini. Suara karbunya ngeri gini tuh, ketengar itu yang biru, yang Pak Ono. Yang dulu sama saya pernah dipakai juga, bro. Kedenger di belakang mah ngeri banget ini. Nanggung suaranya gitu ini beberapa dan gas, gas.
Udah jalur sini mah, aduh. Kenceng juga ini Satria, 100 mah lebih ini. Masuk, takut kejepit mas bro. Jangan baik. Kemarin juga di sini, bro. Motornya batuk. Ke sini terasa dingin. Alhamdulillah.
Yang motret juga sampai di atas, bro. Anjay. Ini longsor atau diperbaiki? Ini mesinnya adem banget, bro. Udah 7:30. Pada dilihatin. Aduh, ada yang celaka ini, bro. Suaranya doh ini suara bukan knalpot.
Suara dari karbunya keras tuh. Rombongan PCX. Pada kemana ini Matic? Matic War. Nah, biasanya setengah delapan kita udah naik, bro. Ini baru sampai. Suaranya bulat banget tuh ini motor. Nah, kita di sini dulu. Di mana?